Hindari ucapan ini saat bercinta sama suami, karena bisa bikin suami itu buyar seketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah. Ya, momen bermesraan bersama suami itu momen yang kalau boleh saya bilang sakal, ya. Kenapa? Karena di momen ini suami istri itu bisa lengket satu sama lain, ya, baik secara lahir maupun secara batin. Dan di saat-saat seperti ini, alam batiniah bunda dan suami itu sama-sama terbuka. Sehingga apapun sikap dan ucapan kita, ya, dan suami di sini saat berhubungan intim itu majleb sekalipun. Makanya Rasulullah itu menganjurkan pasangan suami istri untuk mengawali aktivitas jima dengan ucapan-ucapan yang baik. Nah, ucapan yang bisa merangsang itu menimbulkan syahwat dan semangat untuk bercinta. Karena sakralnya momen ini, maka sebisa mungkin bunda hindari ucapan-ucapan yang negatif, terutama yang terkesan menjatuhkan harga diri suami. Misalnya nih, suami kondisinya udah sampai puncak duluan. Nah, lalu bunda bilang, "Ah, gimana sih? Kok cuma gitu doang? Alah, cuma segitu ternyata. Sebenarnya kamu bisa gak sih?" Waduh, ini kata-kata semacam ini, bun, mengandung racun buat harga diri suami bunda. Apalagi ketika diucapkan di momen sesakral hubungan intim. Efeknya, suami jadi ill feel, ya, hilang rasa percaya diri dan jatuh harga dirinya. Ketika ini sudah jatuh, dia akan rentan trauma untuk berhubungan intim sama istri. Kenapa? Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, bun, momen berhubungan intim itu momen sakral, di mana alam batin bunda dan suami itu sama-sama terbuka. Jadi ketika ada ucapan-ucapan negatif yang didengar oleh suami, itu akan lebih membekas di hati. Ya, agak lama pulihnya. Dan yang paling berbahaya, ya, kalau dalam kondisi trauma ini, suami bunda ketemu wanita lain yang punya niat jahat, tapi kata-katanya itu manis, suami di sini ya akan lebih mudah terpancing dan terpikat sama wanita lain ini. Nah, belum lagi nih, kalau si wanita ini pakai pelet, bun, seperti yang sering terjadi pada klien-klien saya. Waduh, ini suami yang tadinya nggak ada niat untuk selingkuh, ya ujungnya malah terjebak sampai masuk jurang perzinahan. Nah, gak hanya itu, klien-klien saya yang datang dengan keluhan semacam ini itu mengeluh bahwa suaminya udah terkunci sama pelakor dan susah balik. Ya, bahkan mereka sampai bilang ke saya, "Bunda Ayu, ini gimana ya? Kayaknya udah terlanjur lengket nih, bun, sama si pelakor. Bisa gak ya, bun, hasrat suami saya itu dikembalikan ke saya?" Lalu di sini saya jawab, "Bisa, bunda. Kalau Allah sudah berkehendak, apa sih yang gak bisa?" Nah, tapi kalau kasusnya sudah terlanjur seperti ini, maka effortnya itu juga harus besar. Gak bisa usahanya itu cuma setengah-setengah. Ikhtiarnya harus total, bun. Usaha lahir iya, usaha spiritual juga wajib. Nah, untuk usaha lahirnya, ya, misalnya di sini dengan bicara dari hati ke hati dan meminta keridhaan suami atas ucapan kita. Lalu untuk ikhtiar spiritualnya, tentu energi aura daya tarik kita itu harus dikuatkan lagi. Dan untuk yang satu ini, kalau mau cara yang biasa, ya butuh tirakat yang panjang, ya, bun. Dan bunda harus punya kebiasaan baru yang positif, sehingga dalam batin bunda ini nuansanya itu selalu positif. Dan ini butuh waktu. Kecuali kalau bunda pakai semacam alat bantu atau media khusus untuk membantu energi aura daya tarik bunda itu kembali terpancar. Nah, biasanya klien saya ini memanfaatkan berkah energi dari cincin Anira untuk membantu mengembalikan aura daya tarik beliau. Nah, kalau cincin ini sudah bunda pakai dan bunda lakukan aktivasi energi secara rutin, maka insya Allah secara perlahan tapi pasti bunda akan merasa akan perubahan positif dalam aura bunda. Yang perlu diingat nih, bun, penggunaan sarana buka aura ini sifatnya membantu, memudahkan, dan menyempurnakan proses ikhtiar bunda, ya. Jadi meskipun bunda sudah mengenakan cincinnya,
bunda tetap wajib melakukan usaha lahir seperti memperbaiki komunikasi dengan suami dan yang lainnya. Nah, untuk usaha lahir ini, insya Allah sudah saya sertakan di buku panduan penggunaan cincin Anira. Oke, jadi itu ya bun, beberapa kalimat yang wajib bunda hindari ketika sedang berhubungan intim dengan suami supaya tidak menyinggung harga diri suami. Ya, sehingga hasratnya itu tetap membara dan supaya cintanya itu tetap terjaga ke bunda. Baik, semoga bermanfaat. Dan silahkan bunda bisa langsung hubungi saya di nomor ini untuk mendapatkan bimbingan profesional. Baik, saya Bunda Ayu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.